Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita review pembuatan box genset ala Mas Rois. Ini saya jual piro-piro kono, guys. Untuk lebar 120, 124 ini ukuran diesel 30 dengan 20 PK. Ini kita bahan tebal, bahan kita dari 18 mili semi meranti, isinya juga genset. Nah. Ini full rangka besi full ya. Ini kalau teman-teman mau silahkan dipinang. Ini pakai full, bukaan ada di samping di sana tempat radiatornya. Ini ukurannya 1 meter tinggi sampai, cuman agak kotak sedikit. Buat teman-teman ini dijual sak payune. Kita bahan tebal masih baru, sudah anti air, sudah susah. Duh, ini bawahnya ada yang ngancing. Sudah dikasih samanat keramik, jadi aman dari hujan ya teman-teman. Ini daripada nganggur, ini penampakan dari sini. Ini full scrub. Dalam. Monggo dipinang. Ini kucing saya mengikutin aja. Ini monggo dipinang, harganya murah meriah. Monggo sing kerso ngadopsi tempat diesel. Ini saya dieselnya saya spilkan ya. Ini dijual murah aja. Oke, kita sepil dieselnya. Nah, ini dia bekas tak pasang di sini ya, guys. Aman, pokoknya tidak bunyi sama sekali. Ya bunyilah. Ini ngetutin aja ini. Itu abut. Ini saya memang agak lumayan besar ya ini teman-teman. Agak lumayan besar. Ini yang depan tadi, tempat radiatornya sini. Monggo. Yang mau itu dijual murah-murahan aja. Saya buat habis sekitar hampir 2000. 1500-an sudah habis, soalnya yang buat cagak-cagaknya itu besi tebal sekali, 4x4 lebar. Monggo silahkan dipinang, guys, untuk tempatnya diesel biar agak silen. Sekian dulu review dari saya sedikit-sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.